Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan membahas firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk tiap kelas dalam pelayanan kita kepada adik-adik. Kita akan membahas pada episode ini tema belajar dari kisah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang berkenan. Kita berdoa dulu yuk. Kami sungguh bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap kami lebih lagi sehingga dengan tuntunan-Mu kami boleh menemukan pesan firman Tuhan yang kami harus sampaikan dan ide-ide penyampaiannya. Tuntun kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Kita akan membahas firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan menolong kakak-kakak untuk menggali firman Tuhan. Kita ikuti ya pembahasan penggalian firman Tuhan. Salam kakak-kakak semua, kita akan membahas firman Tuhan dan firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Markus pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan membacakan buat kita semua. Ini adalah kisah yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Kakak-kakak yang terkasih, bicara soal pembaptisan Tuhan Yesus, maka selalu muncul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Dan pertanyaan ini berdasar pada bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pengampunan dosa. Jadi disebutkan kalau kita membaca sedikit ke atas dari bacaan kita, Yohanes mengatakan bahwa bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ini menjadi sangat penting, sebuah pengakuan dosa diawali dengan sebuah baptisan. Jadi ini merujuk pada sebuah situasi di mana orang berdosa dan perlu dipulihkan, perlu disucikan, dan baptisan adalah sebuah ikrar, sebuah komitmen seseorang yang mau memohon pengampunan dari Tuhan. Dan setelah baptisan, maka dinyatakanlah seseorang ini menjadi seorang yang diampuni dosanya. Kakak-kakak yang terkasih, disebutkan dalam bacaan ayat yang kelima, sedikit lagi ke atas dari bacaan kita di Markus yang pasal pertama, disebutkan bahwa banyak orang yang pada saat itu mengaku dosanya dan lalu memberi diri dibaptis. Jadi baptisan Yohanes ini merujuk pada baptisan yang berkenaan dengan pengampunan dosa. Nah, kalau begitu Tuhan Yesus apakah berdosa sehingga ia perlu dibaptis? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sering kali muncul. Lalu apa jawabnya, kakak-kakak? Di bacaan kita, di ayat yang 9, bacaan awal kita disebutkan, pada waktu itu datanglah Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang datang. Jadi bukan karena dipaksa atau karena dorongan seseorang, tapi Tuhan Yesus datang. Jadi ia yang berinisiatif datang memberi diri untuk dibaptis. Dan ini merujuk pada sesuatu yang ini adalah kesukarelaan Tuhan Yesus. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus mau menyatakan ketika ia dibaptis dan dia datang untuk memberi dirinya pada saat itu dibaptis? Nah, saya merujuk pada ayatnya yang ke-14 pada Matius 3, dikatakan begini, bahwa Yohanes sendiri sebenarnya gelisah ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kemudian meminta dibaptis dan itu menggelisahkan, maka Tuhan Yohanes mencegah Tuhan Yesus. Di kisah yang disampaikan oleh Injil Matius disebutkan bagaimana Yohanes ini mencegah Tuhan Yesus. Di ayat 15 disebutkan, lalu ketika Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang padaku," Tuhan Yesus menjawab begini, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Nah, kehendak Allah yang mana nih? Berarti ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan dan ini adalah baptisan
Jadi baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah penggenapan dari kehendak Allah. Nah, pertanyaannya adalah kehendak Allah yang mana nih? Kakak-kakak yang terkasih, saya coba menghubungkan dengan perkataan Tuhan Yesus yang lainnya soal baptisan. Di Lukas 12 ayat 50 disebutkan begini, "Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Jadi baptisan ini adalah baptisan yang berhubungan dengan penderitaan. Di Markus 10 ayat 38, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jadi kakak-kakak yang terkasih, baptisan yang Tuhan Yesus rujuk adalah penderitaannya di kayu salib. Bahwa ketika ia menderita di kayu salib, mati, mencurahkan darahnya, ia menghapus seluruh dosa manusia. Jadi baptisan konektivitasnya dengan pengampunan dosa masih terhubung. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, sebenarnya dia mau mengungkapkan, menggambarkan betapa ia mengerti penderitaan manusia. Bahwa ia sangat solidar dengan manusia yang berbuat dosa dan dia mau merendahkan dirinya. Maka dalam bacaan kita disebutkan, inilah penggenapan yang Tuhan Yesus nyatakan. Bahwa dia mau menjadi seperti manusia yang berdosa, yang dibaptis, bahkan dia mau menanggung dosa manusia. Jadi inilah gambaran dari ketertundukan Tuhan Yesus pada apa yang direncanakan Tuhan sebagai karya penyelamatannya pada manusia. Kakak-kakak yang terkasih, maka wajarlah ketika Tuhan Yesus yang tidak berdosa, tapi mau solidar dengan manusia yang berdosa, mau menjadi seperti manusia, merendahkan dirinya agar tergenapilah kehendak Allah itu, maka ini yang membuat ia berkenan. Karena Tuhan Yesus mau menundukkan dirinya dan mau berjalan pada kehendak Allah, inilah yang membuat pengakuan dari sorga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kakak-kakak, dengan melakukan kehendak Allah, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang berkenan. Ia mau merendahkan diri. Ia mau menunjukkan keberpihakannya pada manusia. Baptisan adalah tanda bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa aku mau mengerti apa yang manusia sedang alami. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang berkenan. Tuhan berkenan kepada siapa? Kepada setiap orang yang mau merendahkan dirinya, mau mengikuti kehendak Tuhan, menapaki jalan yang tidak mudah. Adik-adik boleh diperkenalkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkenan. Berkenan untuk setiap orang-orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Adik-adik batita, balita, boleh kita ajak untuk mengenal kisah Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Anak-anak kelas kecil kita mau ajak supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu berkenan pada setiap orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Juga demikian dengan kelas besar. Demikian kakak-kakak pembahasan firman Tuhan. Semoga kakak-kakak menangkap pesan firman Tuhan bahwa Tuhan berkenan pada setiap orang yang mau menjalankan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri dibaptis. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah pembahasan firman Tuhan. Semoga kakak-kakak ditolong untuk menangkapnya dan menyampaikannya kepada adik-adik. Kita akan membahas ide-ide penyampaian di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema belajar dari kisah Tuhan Yesus dibaptis Yohanes. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan dan Tuhan yang berkenan kita mau perkenalkan pada adik-adik. Nah, kita akan membahas ide penyampaian cerita untuk kelas balita-balita. Ada Kak Yonatan. Kak Yonatan akan berbagi di kelas balita-balita. Silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan, kader GKI dari GKI Perumnas Tangerang. Kakak-kakak, hari ini saya ingin menawarkan sebuah metode mengajar sekolah minggu dengan tema belajar dari kisah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang diambil menurut Markus 1 ayat 9-11. Tentunya kali ini saya akan memberikan metode untuk kelas batita atau balita. Nggak usah dilama-lama lagi, mari kita lanjut ke tujuan. Sebelum kita mengetahui metodenya, kita lihat dulu nih tujuannya. Tujuan untuk batita balita adalah anak mengetahui kisah suara dari langit saat Yesus dibaptis. Nah, jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya anak tahu nih bahwa Yesus juga dibaptis dan ada suara dari langit. Nah, terus tujuan keduanya sama sih ya, sama-sama kognitif, yaitu supaya anak mampu menceritakan kembali kisahnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke metodenya ya. Metode yang saya ingin tawarkan adalah metode yang sangat sederhana, karena ini untuk batita dan balita. Pertama-tama, kita bertanya dengan hal yang berkaitan dengan baptis, yaitu air. Kita bisa tanya ke anak-anak sekolah minggu, kita tanya nih, fungsi air itu apa sih? Gitu ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak fungsi air itu apa aja? Mungkin kalau untuk yang batita, mereka kurang tahu ya, tapi untuk yang balita kita mungkin ada yang bisa menjawabnya. Kalau misalkan nggak ada yang bisa jawab, kita bisa praktekin. Ini loh untuk ini apa namanya? Oh, untuk minum gitu ya. Terus untuk kayak gini apa-apa kita bisa sambil main games tebak gerakan ini apa namanya? Mandi gitu ya. Nah, untuk yang online bisa juga kayak gitu, tapi kita juga bisa menampilkan gambarnya. Ya, kayak misalkan untuk minum kita kumpulin sebanyak-banyaknya, cuci piring, terus ada yang jawab mungkin cuci tangan, mandi, berenang, masak mie. Nah, itu kita bisa atur sendiri Bapak, kakak-kakak semua. Dan setelah itu juga bisa juga dibantu oleh orang tuanya gitu. Kita bisa juga bawa alatnya, bawa airnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita menanyakan satu-satu kegunaan air itu apa aja, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, adik-adik semua, ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang siapa? Kebetulan tema yang dibawakan ada berkaitan, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Minggu lalu kita mengetahui bahwa ada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Kebetulan perikopnya kali ini membahas juga tentang Yohanes yang membaptis. Ada ingat gak? Nah, kita review sedikit-sedikit Yohanes Pembaptis yang sepupunya Yesus, yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Di sini kita cerita bahwa Yohanes Pembaptis juga waktu itu menggunakan air loh. Ada yang tahu gak Yohanes Pembaptis gunain air untuk apa? Nah, ada yang mungkin ada yang bilang, wah, Yohanes untuk mandi kah? Gitu-gitu. Boleh, benar gak ya buat mandi? Kita boleh bertanya ke adik-adik semua. Dan akhirnya nanti kita kasih tahu bahwa Yohanes Pembaptis memakai air untuk membaptis. Wah, baptis itu apa? Nah, kakak-kakak bisa membayangkan bahwa baptis itu adalah bentuk simbol untuk menjadi pengikut Kristus gitu. Nah, setelah itu, setelah kita membaptis, nah, terus ada satu orang nih adik-adik yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang sangat orang terkenal banget. Kira-kira siapa ya? Kita tanyakan lagi. Habis itu kita kasih tahu bahwa ya, salah satu orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Loh, kok Yesus bisa dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Nanti kita kasih tahu bahwa
Ini adalah suatu bentuk ketaatan Yesus kepada Bapa, kepada Tuhan Bapa. Jadi dia taat kepada Bapa sehingga dia mau dibaptis gitu ya. Nah, setelah dibaptis, kita cerita ada suara dari langit. Suaranya itu adalah engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini kalau di satu sisi mungkin kalau untuk dewasa kita mengetahui bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang turun ke dunia ya untuk menyelamatkan manusia. Tapi di sini kita juga bisa menolong anak-anak untuk mengerti bahwa Allah mengasihi Yesus karena dia taat. Gitu, kita memberikan pesan seperti itu. Sehingga nanti pada akhir cerita, pada akhir menyampaikan firman, kita bisa memberikan pesan terakhir, ending message, yaitu Tuhan senang Yesus mau taat untuk dibaptis. Kita beritahu bahwa Tuhan senang. Nah, untuk itu adik-adik juga bisa menyenangkan Tuhan kalau adik-adik juga mau taat. Nah, mau nggak ya Tuhan senang? Kalau mau, maukah kita taat juga kepada Tuhan? Gitu. Nanti kasih tahu aja gimana caranya kita supaya taat kepada Tuhan dengan baca kitab suci atau dengan banyak hal. Terakhir, tawaran penutup dari saya adalah kita menyanyikan lagu baca kitab suci. Jadi salah satu bentuk taat adalah kita mau juga taat mempelajari firman Tuhan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat melayani kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Yonatan untuk kesempatan yang luar biasa, ide yang banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita-Balita. Kita akan melanjut ke kelas yang lain, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema belajar dari kisah Tuhan Yesus dibaptis Yohanes. Kita mau menemukan ide penyampaian di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Yuk, ada Kak Biner. Kak Biner akan berbagi ide-ide menarik nih untuk kelas kecil. Silakan Kak Biner. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Biner. Saya melayani di Komisi Anak GKI Cianjur. Salam kenal. Kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani adik-adik kita di sekolah minggu kelas kecil. Hari ini kita akan mengajak adik-adik kita di sekolah minggu kelas kecil untuk belajar bersama-sama tentang kisah dari Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Adapun kakak-kakak, tujuan pembelajaran di dalam kelas kecil adalah anak mengetahui bahwa Allah itu berkenan kepada Yesus Kristus, anaknya yang dikasihinya.
Dan bacaan kita itu dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Tapi kalau kakak-kakak ingin memperdalam lagi bacaan Alkitabnya, kakak-kakak bisa juga membaca ayat-ayat paralel yang lain dari Markus 1 ayat 9 sampai 11 ataupun Lukas 3 ayat 21 sampai 22 dan Yohanes 1 ayat 33 sampai 34. Itu semua adalah ayat paralel yang juga berbicara tentang bagaimana kisah Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kakak-kakak, kalau kita lihat bacaan kita ini cukup pendek ya kakak-kakak. Tetapi meskipun bacaan ini pendek, tetapi bacaan ini berat. Ya, kenapa berat? Karena berbicara juga nanti kalau kakak-kakak baca itu akan ada kakak-kakak nemu ketritunggalan Allah, bagaimana Allah itu menyebut dirinya Yesus, dan juga ada suara-suara dari surga yang berupa Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu adalah bukti ketritunggalan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, tapi kita hari ini untuk anak-anak kita, adik-adik kita kelas kecil, tidak akan membahas sampai ketritunggalan itu. Kita hanya akan membahas kepada Tuhan itu berkenan atas Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus itu juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Begitu saja kakak-kakak, yang akan menjadi bahasan kakak-kakak nanti kepada adik-adik di kelas kecil. Lalu kakak-kakak, adapun metode yang bisa kakak-kakak lakukan untuk menyampaikan cerita firman Tuhan ini, bisa kakak-kakak dengan metode bercerita dan tanya jawab. Untuk metode ini, kakak-kakak bisa mengawalinya dengan bertanya nih kepada adik-adik semuanya di kelas kecil. Bertanya, menggali informasi yang sudah mereka dapatkan dari kisah sekolah minggu atau cerita sekolah minggu di minggu lalu. Kakak-kakak bisa dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya contohnya adalah, nih, adakah adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu? Atau kakak-kakak bisa bertanya tentang adik-adik tahu nggak ya siapa itu Yohanes Pembaptis? Nah, kakak-kakak bisa untuk mengawalinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Kalau sudah kakak-kakak mengawalinya dengan Yohanes Pembaptis dan tahu tentang cerita minggu lalu, itu kakak-kakak bisa menghubungkan dengan cerita saat ini, pada minggu ini, karena ceritanya itu berhubungan. Kalau kemarin itu Yohanes Pembaptis membaptis orang supaya bertobat, nah sekarang ini kakak-kakak menghubungkan kalau Yohanes Pembaptis ini membaptis Tuhan Yesus, tetapi bukan dalam rangka Tuhan Yesus supaya bertobat. Dalam rangka Tuhan Yesus ini menggenapi nubuat yang ada pada diri Tuhan Yesus ini. Kakak-kakak bisa melanjutkan bahwa Tuhan Yesus ini dibaptis bukan untuk sebuah pertobatan, tetapi Tuhan Yesus ini dibaptis untuk memberikan teladan pada orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus ini memberikan contoh pada orang-orang yang berdosa bahwa mereka itu perlu untuk bertobat dan bersedia diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan dan ketaatannya pada Allah. Karena baptisan itu adalah sesuatu yang berkenan bagi Allah. Nah, Tuhan Yesus lebih dahulu mencontohkan bagaimana ketika dirinya itu mendapatkan sebuah baptisan. Nah, ini kakak-kakak juga bisa memperlihatkan gambar ketika Tuhan Yesus itu dibaptis, Yohanes Pembaptis itu bagaimana dan di mana. Untuk ya menambah pengetahuan firman Tuhan tentang kisah Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini.
Lalu kakak-kakak jangan lupa untuk memberikan gambar-gambar ataupun visualisasi kepada adik-adik. Jikalau kakak-kakak masih online, kakak-kakak bisa menayangkan PowerPoint. Tetapi kalau kakak-kakak sudah onsite, kakak-kakak bisa juga menayangkan PowerPoint ataupun dicetak gambarnya dari kisah Tuhan Yesus ini. Kakak-kakak bisa mendownload gambar-gambar tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini dari website di Google seperti Free Bible Image. Itu juga bagus-bagus, banyak sekali variasi gambarnya. Nah, kakak-kakak bisa download di situ. Terus selanjutnya kakak-kakak, ketika kakak-kakak sudah menjelaskan tentang kisah Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini, kakak-kakak menekankan bahwa Yesus ini loh anak yang dikasihi, anak yang disayang oleh Allah, dengan menyebutkan ayat Alkitab dari Markus 1 ayat 11 yang berbunyi, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, ini kakak-kakak bisa memperlihatkan ayat ini, ditekankan kepada adik-adik semuanya. Nah, ketika semuanya sudah, kemudian masuk kepada pengenaan kakak-kakak atau relevansinya terhadap kehidupan adik-adik semuanya. Jika kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mau untuk dibaptis seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian refleksinya dalam kehidupan adik-adik ini, berarti adik-adik diajak untuk juga mau melakukan kehendak Allah, mau untuk supaya kehidupannya itu seturut dengan aturan-aturan firman Tuhan atau perkataan firman Tuhan, supaya Tuhan itu juga berkenan ke dalam hidup adik-adik kita. Nah, lalu kakak-kakak bisa menjelaskan bahwa mau gak sih kalian itu hidup taat, atau apakah kalian mau hidup yang seenaknya saja, ada aturan dilanggar, ada tata tertib tidak ditaati. Nah, itu pengenaan-pengenaan seperti itu yang kakak-kakak mungkin bisa cari di dalam, mungkin di sekolahnya, di rumah, peraturan-peraturan ataupun tata tertib yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu adalah melihat di dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari adik-adik kita ini. Sesudah kita merefleksikan ataupun kita memberikan pengenaan di dalam kehidupan sehari-hari, kakak-kakak bisa menutup cerita firman Tuhan ataupun menutup renungannya dengan kakak-kakak memberikan sebuah form, menuliskan sikap-sikap yang berkenan atau sikap-sikap yang disukai oleh Allah. Nah, begitu kakak-kakak persiapan untuk sekolah minggu kelas kecil. Dari awal, bagaimana kita membukanya, kakak-kakak membuka dengan pertanyaan, kemudian nanti bercerita tentang Yesus yang dibaptis, dan kemudian relevansi atau penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak berhenti di situ, adik-adik ini diajak untuk menuliskan atau mendaftarkan sikap-sikap apa saja yang berkenan atau yang disukai oleh Allah. Begitu kakak-kakak persiapan dari kelas kecil. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak semuanya untuk melayani adik-adik kita di kelas kecil. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Biner untuk ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Sekarang kita akan melanjut ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu, kita sedang membahas tema belajar dari kisah Yesus di Baptis Yohanes. Kita akan membahas ide penyampaian di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yonatan akan menemani kita untuk menemukan ide di kelas besar. Silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan, kader GKI dari GKI Perumnas Tangerang. Kali ini saya ingin menawarkan kembali metode mengajar sekolah minggu, tapi kali ini untuk kelas besar kakak-kakak. Nah, temanya masih sama, yaitu belajar dari kisah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang diambil dari Markus 1 ayat 9-11. Kalau gitu kita langsung aja ya ke tujuannya. Sebenarnya nggak jauh beda, cuman kali ini agak ada afektifnya, kognitifnya, itu anak mengetahui bahwa Allah berkenan kepada Yesus Kristus, anak yang dikasihinya. Jadi bisa dilihat meskipun ini ceritanya tentang Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus, tapi fokusnya tetap ada pada Yesus Kristus, anak yang dikasihinya. Terus yang kedua adalah anak berkomitmen untuk mengikuti teladan Yesus yang berkenan kepada Allah. Nah, ini afektif nih. Berarti kita diminta untuk membuat anak berpikir atau membuat anak mau berkomitmen mengikuti Yesus sebagai teladannya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk metodenya. Metode yang saya tawarkan kali ini sedikit berbeda, yaitu metode bermain games. Wah, jarang-jarang ya. Karena, kenapa saya ingin bermain games? Karena menurut saya, anak-anak tuh zaman sekarang sulit untuk hanya mendengarkan cerita. Sulit hanya mendengarkan apa cerita Alkitab dan pesannya. Apalagi generasi alfa ya, gampang banget ya bosan, konsentrasinya sangat sebentar. Kali ini metode yang saya tawarkan adalah metode bermain games. Main games apa? Gamesnya sebenarnya buatan saya sendiri sih. Gamesnya adalah patuhi pemimpinmu. Wah, gamesnya patuhi pemimpinmu. Gimana itu? Games apa? Gamesnya caranya gampang, tapi kita harus sediain juga alat bahannya. Alat bahannya harus ada gambar yang ingin digambarkan, gitu ya, gambarnya. Bisa kayak gini, bentuk gambar-gambarnya kayak gunung atau gambar-gambar pemandangan biasa aja. Gak usah sampai gambar yang sulit-sulit, tapi gambar yang banyak itemnya kalau bisa ya. Kayak gambar yang pojok atas tuh ada rumahnya, bunganya, kursinya, orang mancingnya, seperti itu kakak-kakak. Itu contoh gambarnya. Terus sediakan juga spidol atau pensil warna gitu ya, cukup untuk anak-anak gitu ya. Anak-anak yang mau diajar. Selanjutnya sediakan juga HVS. Bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya sangat gampang kakak-kakak semua. Yaitu pertama tentunya kita harus membagikan anak-anak ke dalam kelompok ya. Buat saja 4 atau 5 kelompok anak-anak gitu. Setiap kelompoknya terdiri dari sekitar 4 sampai 5 orang. Nah, setelah sudah dibagikan per kelompok, minta anak-anaknya untuk memilih satu orang ketua kelompok atau satu orang pemimpin dalam grup tersebut. Masing-masing kelompok memiliki satu pemimpin. Setelah itu, kakak-kakak semua, yang pertama itu adalah pemimpinnya diminta maju ke depan, terus diminta melihat gambar yang kakak-kakak sediakan tadi. Jadi pemimpinnya melihat gambar, terus dilihat-lihat gambarnya, terserah nanti kakak-kakak yang memperlihatkan gambarnya, tapi anggota-anggota kelompok lainnya tidak boleh melihat ya kakak-kakak, hanya pemimpinnya saja. Setelah itu, setelah pemimpinnya melihat, pemimpinnya dalam waktu beberapa menit gitu ya, memerintahkan anggotanya untuk menggambar gambar yang dilihatnya tadi. Misalkan kayak tadi gambarnya adalah gunung gitu ya, ada gunung. Nah, pemimpinnya harus memerintahkan kayak gambar dua gunung gitu ya, tapi dari jaraknya agak jauh. Jadi pemimpinnya hanya memerintahkan saja gitu ya kakak-kakak ya. Gambar gunung, gambar matahari, gambar apa gitu.
Nah, terus setelah itu, setelah pemimpin yang memerintahkan anggotanya menggambar sesuai kata pemimpin, harus dipatuhi. Kalau disuruh gambar gunung, ya gambar gunung. Kalau disuruh gambar matahari gitu. Setiap anggotanya melukis. Itu terserah kakak-kakak, mau setiap anggota yang melukis sendiri-sendiri, atau bisa juga satu HVS, terus untuk anggotanya kelompok bareng-bareng dilukiskan bersama. Sesuai konteks dari anak sekolah minggu kakak-kakak semua sama saja mau seperti diapakan gitu ya. Jadi contohnya ya, kita mengambil gambar yang ini ya, dua gunung gitu ya. Nanti pemimpinnya yang dari jauh bilang gambar dua gunung, gambar sungai, gambar rumah gitu ya. Itu akan agak sedikit ribut, tapi itulah yang buat seru kakak-kakak. Mereka akhirnya berbicara satu sama lain gitu ya. Terus nanti anggotanya saling yang menggambar gitu. Terus sampai selesai, selesai, terus akhirnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita komenin tuh kakak-kakak semua gambarnya. Wah, gambarnya lucu ya, rumahnya kok di sini bener gak nih, sesuai gak nih gambarnya? Kita tanya ke pemimpinnya. Kita juga nanya ke anggotanya, gimana nih gambarnya? Susah gak? Susah gitu. Terus kita bisa kasih pertanyaan yang reflektif untuk kegiatan ini. Yaitu, sulitkah menaati perintah pemimpin? Sulitkah menaati perintah ketua kelompok? Nah, kita tanya ke anggota-anggota. Pasti ada yang bilang, enggak sih. Ada yang bilang enggak karena malu, mungkin yang gak enak sama temennya. Tapi ada juga yang bilang, susah kak, gitu, yang gak ngerti harus gambarnya di mana. Terus ada gak yang gambar sendiri aja gitu, gak ngikutin kelompok? Pasti ada aja gitu ya. Habisnya bingung ngapain gitu ya. Terus kita jelasin ya, wajar. Memang sulit menaati suatu perintah. Nah, setelah udah kita jelasin, kita bisa masuk ke cerita Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini kita bisa belajar dari Yesus. Kisahnya ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus itu Tuhan loh, adik-adik semua. Kita ingatin bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu yang bisa melakukan apa aja di dunia. Tapi, dia mau dibaptis oleh Yohanes untuk mengikuti perintah sang Bapa. Yesus yang adalah Tuhan, dia mau dibaptis oleh Yohanes yang manusia biasa aja gitu. Karena apa? Karena dia mau menunjukkan sebuah teladan, mau menunjukkan sebuah sifat baik bahwa kita itu mesti taat, taat pada perintah Tuhan. Oke, kira-kira begitu kakak-kakak semua. Nah, setelah kita mengisah bermain, setelah kita menyambungkannya dengan kisah Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, kita bisa memberikan take home message. Kita mengambil take home message-nya adalah kita harus meneladani Yesus yang taat pada perintah Allah. Nah, kita setelah kita memberikan, jangan membuat bentuk abstrak. Anak-anak tuh harus diberikan bentuk konkret. Caranya gimana taatnya? Caranya adalah kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus menaati perintah orang tua. Kita mesti rajin membaca firman Tuhan, gitu ya. Dan tentunya kita mesti menolong sesama kita. Wah, kira-kira itu ya. Jadi cara untuk meneladani Tuhan Yesus. Setelah itu anak-anak ya, mungkin bisa kita pakai berikan kertas untuk komitmen, mau taat di bagian apa aja dulu di bulan pelan-pelan. Itu semua tergantung kakak-kakak. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan ya kakak-kakak. Semoga dapat menjadi berkat untuk kakak-kakak semua, dan kakak-kakak semua bisa menjadi terus menjadi saluran berkat untuk anak-anak sekolah minggu di gereja kakak masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Salam melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan. Sudah selesai deh ya. Semua ide di kelas-kelas sudah kita bahas, firman Tuhan sudah kita juga perdalam. Inilah program persiapan episode kali ini. Semoga kakak-kakak ditolong Tuhan untuk mengolah semua ide-ide yang kakak-kakak dapat untuk bisa digunakan relevan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Yuk, kita tutup dulu dengan doa. Terima kasih untuk kesempatan kami mempersiapkan diri. Terima kasih untuk Kak Biner, Kak Yonatan, Kakak Pendeta Santi yang menolong kami. Diberkatilah kakak-kakak yang akan melayani dimanapun mereka berada. Tuhan dimuliakan, setiap kami diberkati. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.